tuan nenek karyo ngaku dia agak malam mana eh. Yang luar biasanya guys, yang saya begitu kagum kesungguhan bule ini mempelajari dan mendalami bahasa Bugis sehingga dia bisa membuat kamus dalam bahasa Bugis. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel HM Studio. Piye kabare? Gimana guys kabarnya hari ini? Semoga semuanya sihat-sihat aja, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih guys pada anda yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk anda subscribe HM Studio, tanda sokongan dan dukungan anda. Baik, di video kali ini kita nak lanjutkan lagi reaction kita, di mana kali ini kita nak melihat ada seorang bule guys yang berasal daripada Amerika. Yang begitu fasih bertutur dalam bahasa Bugis guys. Jarang-jarang ya kita dengar bule bertutur dalam bahasa Bugis. Selalunya dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Yang ini guys fasih bertutur dalam bahasa Bugis. Dan video ini guys daripada channel Lontara Ogi. Jangan lupa untuk anda berikan subscribe dan tekan tombol loncengnya, tanda sokongan dan dukungan anda, dengan judulnya Bule Amerika Fasih Berbahasa Bugis, Mr. Douglas Pembuat Kamus Bugis. Itu judulnya guys. Sudah fasih bahasa Bugis dan buat kamus bahasa Bugis pula tu guys. Luar biasa. Yo guys, mari sama-sama kita simak bagaimana temubual bersama Mr. Douglas, bule yang berbahasa Bugis guys. Yuk kita nonton dalam video kali ini. Iro bahasa Bugis mana? Mana ya iro orangnya? Poliku tu matua. Poliku Bugis itu warisan, warisan dari orang tua kita. Nah, kudega agak malam mana eh? Kalau orang itu tidak ada yang mewarisi maka akan lewat dan hilang. Aja mama siri, mama cara Bugis. Dengan malu buat masing. Ya. Mega masih re. Situ ngena angkemeto amel oraku lete. Lancar ya. Bahasa Bugisnya. Ya wis sange malampe prosesna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Engkai menonton, engkai merengkalinga. Aku kuangin kakak si bawa selusur tak, Mr. Douglas. Mulai kapan kena mega atau misengi. Ya, tapi nanti kita akan tanya-tanya. Supaya beliau bisa memperkenalkan diri, supaya semanangi niaga beliau. Ya, saya persilakan kepada beliau untuk memperkenalkan diri dulu. Terima kasih nasabah merenung kak yaku engkau waktu diki si runtu si bawa talenga kesempatan maaf pak disini aleku asaku Douglas topole Amerika kak. Ya kia meter nak mondok kue. Ya, di nasi tongan aku kak di pandan jadi. Iya. Ambukku mapak guru biasa ku unhas. Iya. Jadi ro tu matu aku Amerika mana? Oh, bapaknya dosen di unhas. Dan dia lahir di Makassar ya. Wow. Dari jadi ku di pandan. Keren. Tahun 89. 89. Napa telu kak mak di kanan orangnya mana? Bagi yeah. Mana dipandang jadi? Iya si Andri ku dipandang jadi. Iya lo kakak aku ku palu dosialin. Iya. Napa iya si bawa tomato aku, si bawa keluarga aku. Letik mana ni mondo Filipina biasa. Oh, dari Makassar pindah ke Filipina. Bicuta ke Filipina. Iya. TK mapa mula TK. Narapi temu ke SMA. Jadi ku ka Filipina peke. tapi anu ucu kira ke ngondro ku daerah panas. Justru manrasa kak ku mondro Amerika. Mondro anu makace. Dia tak betah guys tinggal di negara yang dingin ya. Seperti Amerika dia betah tinggal di negara yang cuacanya panas. Itu dia guys, bule. Ya, Hawaii. Hawaii. Ya. Anu rasa tersiksa di negara yang biasa dingin. Tahun lesu. Ku Amerika, Jogja. Iya, iya, iya. Cegi. Iya. Iya. Jadi mandari toma Jogja Amerika. Tapi anu lancar ya.
ni teman mi keluarga nak pandai susi pemu. Ni punya bahasa Bugis ya. Apa nak? Tapi ku ke Amerika mak kuliah di. Ya. Jadi teman ku SMA juga kak ku Amerika mak kuliah. Ya. Jurusan bahasa anu jurusan teknik komputer wala. Teknik komputer. Salah satu. Iya. Setelah itu napa purane ro sambung iku ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Anu situngna loka malam mana jurus dua jurusan komputer sebab bahasa tapi negara jurusan bahasa ku ro kampusku. Jadi utajeng temanku anu S1 aku sambung ku anu ilmu bahasa. Ikut orang tua kan belajar dosen bahasa di Unhas. Pak ya mentoruna nampak guru terinspirasi sama bapaknya ya guys. Ambokku ku Unhas biasa ahli bahasa. Dosen bahasa. Dosen bahasa daerah. Ilmu bahasa. Oh tanya. Pak bahasa daerah. Oh. Anu lain. Bahasa daerah. Bahasa Seko. Seko. Nah, saya bahasa Bugis. Nah, kata kamu sih. Nah, daerah Seko. Seko ini bahasa daerah bahasa daerah mana? Aku tanya. Ya. Peko gak mulang enak. Engkau kita pak tertarik mak guru bahasa lagi. Ya. Ya. Jero tu kan kamu pak ke Amerika. Hmm. Nah, ambo aku pada enggak. Maka ya. Engkau kamu pak sih di bahasa Korea sa Ogi. Bugis. Ya. Ya. Maka ada Bugis. Hmm. Maka ada kau marhager oh. Ya. Maka ada Megal ada tu mak bicara Ogi. Kuro Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya. Ya kira dia pernah nah suku ro penelitian na dia pernah pura i panas sama ni ro lisa na ro makaraka oh nolai iya apa ternyata iya ternyata wujud berarti poli ke Amerika dia suku Jepang tapi hasil guys iro tuh kan situ kan na pura ni u anu nanti netore pura nato kengati iya iya maka ada lokal lisa ku Sulawesi tapi dia pun semak ada bahasa aga magallo ya guru. Nah, masih ada subtitle. Podang maka dah. Makasih kapan ku mak anu bahasa Ogi. Bahasa Ogi teliti. Iya. Guru. Nah. Napa 2009 ya rutu. Dia sudah ke Jepang dan iya. Napa oi meteta purana rona. Napa kak latu ku. 2012. 2012. Iya. Luar biasa ya bule ni. Lebih ni lebih 2 tahun. Tanda-tanda bahasa Ogi, kenapa gak letuk kue? Iya. Tapi dia kayak guru, lampi tanda-tanda. Kenapa itu tanda-tanda? Kenapa ubaca ro manusia Bugis? Iya. Karya. Dia ngomong terus guys, bahasa Bugis. Ah, luar biasa ya. Christian Pelras toh. Si bawa bok-bok agak-agak sejarah di urun tu pasal na to Ogi ya. Iya. Ubaca mana nih? Iya. Iya. Darah tentang orang Bugis. Aku tanya sih, agak harapan tak mampu lori generasi na. Darah orang Bugis pun hebat-hebat juga ya. Mereka kena generasi Ogi ni so dia pelajar di Jepang dan misalnya kota itu. Iya. Iya. Nomor sedi perlu paham maka dah. Iya. Iya. Bahasa Ogi mana? Mana ya iya lorongnya? Boleh ku tuma tuai? Iya. Boleh ku nini tario lo? Nah ku dia agak malam mana eh? Labak bawah mi, lenyap mi tu. Tawa hata iro, jadi perlu piara, perlu piara semua. Wow. Ini daripada mulut bule ya guys. Lenyap. Nah, wow. Mi galak de, pasang. Kaget saya guys. Nah terungengi tuan tuan tak. Jadi ku, ya lupa ini iro bahasa gie. Semana dia ni uli pahang iro pasangnya. Iya. Napa perlu aja mama siri mam cerogi ku siri kan aku ya mega masiri ku ya walau ki meli kamus pasogi mega puri ibu mega ku lo ki anu sapa ya gratis ada di Play Store ya Play Store dia sebut jadi ini ke kamus na ada kamus bahasa Bugis gratis ya nanti ada sejantungkan ininya kasatku Douglas kurang iya Douglas kamus Bugis di mebu kamus bahasa Bugis tapi tahu Amerika iya nah sebab kapan itu rencana tahun depan ditargetkan tahun depan untuk terbitkan berupa buku ya
Insya Allah. Asyik nih. Berarti dia masih kuda cawe lepuang ya. Ya terus pura baca-baca riwayat hidup ta, ternyata tesis ta ya. Iya. Tesis tentang oh, dicerita jero. Ah iya. Jadi pura aku mah kuliah aku Amerika na Lesotho nak kue. Iya. Usambungi kuliah aku ku S2. Di kampusna ku Amerika, tapi onron penelitianna ku Sopeng. Yeah, di Sopeng. Yeah. Nah, topiknya ro tata bahasa Bugis modern. Tata bahasa Bugis. Tanya lontara, tanya modern. Bahasa Toriolo, tapi bahasa modern. Bahasa Asoso. Nah, iru wak guru sistem diatesis. Iya. Biasanya diatesis kayak ku bahasa Indonesia meng dan di. Menarik, ditarik, menduga, diduga. Kalau bahasa Bugis, dena dua bawah, ya kayak apa? Apa? Parupan. Iya. Contoh, mak baca. Iya, baca. Mak baca, waktu itu mak ada bacai. Baca kak bo. Baca kak bo. U bacai bo eh. Baca bo, iya. I bacai bo eh. Baca bo. Iya. Jadi ada empat. Mak baca bo ka, baca kak bo, ibaca ibo eh, ubaca ibo. Ya. Jadi ada empat. Saya jelaskan di situ, tapi jelaskan pakai bahasa Inggris. Iya. Yeah, yeah, yeah. Dengan terjemahannya. Iya. Terbiasa. Siapa ngaruh teliti? Oh, 2 tahun. 2 tahun. Yeah. 2 tahun mana? 2016. Iya. Tempat ke S2. Ada tiga bahasa di situ. Oh, dalam kampus ada tiga bahasa. Dijelaskan di. Oh, sudah. Sudah pernah biasa lihat. Dari Bugis ke Indonesia ke Inggris. Tiga bahasa. Inggris. Ya. Wow. Jadi pilih warga negara Amerika atau warga negara Indonesia. Misalnya suatu saat nanti disuruh memilih. Situ ngena kemeto ameloraku lete jadi warga Indonesia. Jadi warga Indonesia juga. Jadi melampaui proses nah. Nah, iya, iya. Ya, prosesnya panjang. Jadi maka kuangnya sak beraka tahun tuli u sambungi ro visa. Nah kuat dini ulo longi ro 5 tahun ya. Purana siro di 10 tahun atau atau wat, ya noli wat atau seumur hidup. Ero ero makasih u kuat dini. Lebih pilih Indonesia daripada ya, negarana tembutut. Ya. Si tongana sinina kampung yang ke mana kasinna ke mana to pasang. Ada hal positif, ada hal yang buruk. Angkato akuranganna. Iya, iya. Angkato gelona. Tapi polekumi ide, polekumi elota. Aku ya upoji mondroko. Upoji mondroko Sulawesi. Iya. Lebih suka tinggal di Sulawesi. Kakakku kakurao. Nah, tetap tetek ajokka mewesi runtuk mewesi ta ku nole ta cicen rilalana 2 tahun oh cicen ya tapi ku monro materu ya puji monro ku lagi sopeli iya oh mungkin bisa diceritakan kegiatan sosurat ku sopeli ada di Vegal terus ya nasaba 5 tahun ni ya karena onro kursus buka ya sesobi namanya sopeli iya bahasa Inggris. Nah, betul, nah, semua orang bisa berbahasa Inggris. Oh, itu kemanjuran gitu ya. Yeah. Semua orang bisa berbahasa Inggris. Bahasa makasihnya betul, nah, sobi. Sobi. Jadi betul ini maka ada siobi. Iya, siobi. Jadi itu sobi itu wenang pada ulau, wenang ulau. Ya. Ku songko eh. Songko lagi. Ya. So biasa nadi. Ya. Ya lagi diusung. Engkau pada nggak makro di sama kedai tau nggak salah. Bahasa Toriolo mungkin dah. Ya. Nah, ya kursusku lebih fokus ke speaking, nak bicara. Oh, langsung. Ya. Apa wita ku sikola ya? Ya. Lebih ke Maroki. Iya, ya, grammar. Ya, sama baca. Ya. Jadi itu sih wala ya. Inari itu mak bicara, sifat bicara, sibawa marengkalinga. Iya. Anu tepuna, ku asli Amerika, bangsa ro TH. Iya, iya, iya. Upak guru maka ada lidah di antara gigi. Asa, asa. Akro. Mega. Mega. Ya. Jadi ku engka anggota ku sopeng
Makasih kok, oh, iya. Jadi teman-teman yang shopping yang mau kursus bahasa Inggris langsung speak nih ya. Iya. Oke, Sobi dia Sobi Asuna. Iya. Di mana tempatnya? Ku Takalala. Takalala. Kota ya. Iya. Kalau ada kelompok di tempat lain, misalnya Sopeng Kota, ada bisa didatangi juga. Oh, ya. Kita yang datang. Ya, ya. Ya, saya fokus di tingkat SMA dan umum, tapi ada juga kami punya staff orang Indonesia yang mengajar tingkat SD SMP. Ya. Satu tahun ya, 5 tahun nih. Oh, 5 tahun. Iya. Lebih nih, lebih nih 250. Alumni. Alumni. Nama kuliah ku Unhas jurusan hubungan internasional. Oh iya. Angkana malah S3. Karena melolong beasiswa. Iya, di luar. Karena mak jam ku kapala eh. Iya. Iya, mega. Jadi mega na wasulitnya ya. Iya. De nolle de pegaga mak kuliah ku Amerika iru inner utajeng. Oh iya. Jadi kamu pa utajeng. Lo mau pai tingkatkan reker. Jadi makasih ya ku tuli sipa cerita ki. Tuli sipa bicara ki. Iya. Nah sebab maka kuangi risa maka de zaman modern. Iya. Mega wad dibuka ku HP. Mega wad dibuka ku internet eh. Iya. Iya kia jakamai maliki kuro. Nah wad terdengar ngalemu. Iya. Yang supaya ini iya. Identitas iya. Kita. Jadi iro. Piara ngalemu, piara asih sumpunganmu, loka ku tematonmu, loka ku pada renemu, padamu rupa tau, padamu togi, bali bolamu. Nah sebab mega pak ganggu maka kau. Jadi imiro kapan buat di pala tu. Saya pun tak tahu nak react macam mana ni guys. Luar biasa ya bule. Rekan-rekan yang shopping khususnya mau apa kursus khusus bisa ke tempatnya betul. Nanti saya cantumkan alamatnya di bawah video ini. Terima kasih banyak untuk tak. Ya, terkesima saya. Semakin sukses. Amin. Terima kasih. Semana makan dulu ni mak baso lagi. Oh. Meeting masuk ke dipandang. Jarang pulang ke shopping. Oh ni mana. Iya mah, namu iya sama dari mumpa anu. Iya. Apa salah, salah tapi luar biasa karena orang Amerika yang meneliti bahasa Bugis dan sudah bisa bikin kamus bahasa Bugis. Terima kasih banyak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow guys, nah itulah demikian video daripada Lontara Ogi. Temu bual bersama Mr. Douglas, seorang bule daripada Amerika yang meneliti bahasa Bugis dan siap membuat kamus lagi guys dalam bahasa Bugis. Dan guys, video ini merupakan rekomen daripada rakan subscriber yang nak saya react video ni. Memang terbaik, sangat memberi inspirasi dan motivasi. Kalau kita lihat tadi, bule ini orang tuanya berasal daripada Amerika. Dia berserta dengan abangnya lahir di Makassar dan selepas tu mereka berpindah ke Filipina. Dan bagaimana bule ini boleh meminati untuk mempelajari bahasa Bugis? Mungkin terinspirasi daripada bapaknya yang merupakan seorang dosen di Unhas. Dosen bahasa lagi. Dan mungkin disebabkan itulah dia menyambung jurusan bahasa. Dan dia meneliti dalam bahasa Bugis. Yang luar biasanya guys, yang saya begitu kagum, kesungguhan bule ini mempelajari dan mendalami bahasa Bugis sehingga dia bisa membuat kamus dalam bahasa Bugis. Ada 3 bahasa di situ dia ceritakan tadi, daripada bahasa Bugis ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggeris guys. Ada 3 bahasa. Memudahkan untuk orang memahami bahasa Bugis. Apapun memang saya salute lah. Memang keren. Jago bule ni dalam berbahasa Bugis. Menurut saya ini adalah satu hal yang sungguh luar biasa. Kerana orang luar daripada Indonesia yang begitu menghargai seni bahasa daerah yang ada di Indonesia. Iaitu bahasa Bugis guys. Harapannya cukup tinggi untuk orang-orang Bugis terus menjaga, memelihara bahasa Bugis ini daripada punah guys, hilang. Kerana ini merupakan satu warisan daripada nenek moyang ya. Sampai begitu sekali guys harapannya kepada seni bahasa Bugis, kecintaannya terhadap bahasa daerah
yang ada di Indonesia. Sungguh luar biasa guys. Inilah dia guys, Mr. Douglas. Seorang bule daripada Amerika yang begitu mencintai seni warisan bahasa Bugis guys. Yang saya memang kagum. Dan daripada video ni bukan saja memberi kita inspirasi tetapi memberi kita motivasi juga guys untuk kita mempelajari lebih daripada satu bahasa. Ini memang terbaik dan luar biasa bagi saya. Jadi guys, bagaimana menurut anda tentang video yang telah kita lihat sebentar tadi? Mr. Douglas, seorang bule daripada Amerika yang kini meneliti bahasa Bugis dan siap membuat kamus lagi. Bagaimana menurut anda? Jika anda punya pandangan, nanti anda boleh turunkan di ruangan komen di bawah. Baik guys, saya rasa itu saja daripada saya kali ini. Dan terima kasih kepada rakan subscriber yang telah rekomenkan untuk saya react video tentang Mr. Douglas ini. Sangat memberi inspirasi dan motivasi kepada kita, InsyaAllah. Baik, moga bertemu lagi di lain waktu. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. So guys, apa-apa pun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Baik, Assalamualaikum. Jumpa lagi.